bersama saya Jamal Jamaluddin. Saya Akmal Safwan. Saya Khairul Amin. Bersama kami dalam Sembang Discord. Kali ni paling menarik lah. Aku rasa tiba-tiba kan. Pam 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 pam. Alright. Okay, hari ni saya nak memperkenalkan. Dia punya background. Aku buat background music aku ya. Alright, bersama saya di sini ada kita ada Chekel, BBC, ya, dan Ati Razdol, Pizza, Pizza pula Iza dan Hanani. Selamat datang. Hai, Hanani. Wow, kita sejak-sejak PKP ni kita buat podcast online. Tak ada studio pun. So, untuk pengetahuan semua, Chekel ni daripada dia salah seorang YouTubers juga, ada group. And then BCC adalah salah seorang streamer. Dan Iza ni berumur 14 tahun dan seorang gamers paling muda dalam kalangan kita lah. Alright, okay Akmal. Homework belum Iza? Dah masuk sekolah kan? Dah masuk sekolah kan? Masuk sekolah. Hujung minggu ni, hujung bulan dah. Sekolah. Itulah tu. So, sekolah. Ya, yeah, alright. Selamat datang ke sekolah. Okay, Akmal, hari ni kita cerita pasal apa ya? Ah, yeah. Kita ada banyak tajuk menarik. Menarik eh. Menarik. Sekarang, tajuk pertama kita pasal influencer media sosial. Ya, yeah, Kai? Oh, yang kedua ialah kenapa nak cerita semua? Relax. Kita topik satu tu, kita satu topik satu. Sabar. Okey, dalam konteks kita satu topik. Semua. Ah, tak ada. Sini, dalam konteks besar untuk topik hari ni adalah hiburan atas talian. Hiburan. Korang kan kita guna Melayu sebab kita memartabatkan bahasa Melayu di sini ya. Nama, yep, betul. Cuma nama simple je kita tak tukar bahasa Melayu. Kan kalau letak nama mudah lain pula. Jadi mudah orang main nak orang nak cari barang-barang barang-barang. Ada tu dah kena pisang. Okey, pizza ada pisang kat sini. Alright. Okey, konteks besar kita mengenai hari ini adalah mengenai pasal hiburan atas talian. Okey, baru-baru ni sejak-sejak BKP kita nampak benda-benda yang paling kreatif lah berlaku sejak BKP ni Malaysia. So ramai buat, seramai jadi TikTokers, seramai jadi Insta famous, ramai jadi tweet famous, ramai nak jadi Facebook, Facebookers lah kot. Facebookers. Kita akan nak Facebookers. Macam lah, sejak-sejak semua duduk rumah ni ramai nak jadi inilah. So bercakap mengenai influencer lah kan, korang. So kat sini lah, korang agak-agak setuju ke bila macam selebriti ni, selebriti ni, jajak aku tengok balik topi. Dia dah terlupa dah. Okay, aku malu, aku cakap. Ni mana guest kita ni? Aku kena edit ni, aku punya live ni. Alamak. Kau kalah ke tu, tak transition ke single ke? Hira tu. Nanti aku cut. Okay, dah tak? Aku malu, aku cerita lah, aku malu lah. Kai boleh tak? Aku. Kai. Go Kai, go Kai. Kita dah bincang pasal influencer media sosial ni macam Facebook, Twitter, yeah, IG, kan? Betul. TikTok satu lagi. Aku backup. Okay, first kali lah. Rasa-rasa influencer ni kan, gaji dia, mereka ada gaji ke? Kau, mereka memang famous semata-mata je? Apa? Kita tanya YouTubers lah. YouTuber-YouTuber di sini. YouTuber Chekel dengan PCC. Kita mulakan Chekel dulu, okay. Okay. Ya, Chekel. Bagi aku, setahu aku, influencer ni ada certain tu yang ada management team tau. Diorang bawah company. Contoh macam, tak silap aku Kak Pekat Aisyah, dia ada Kevin ke apatah. Dia punya manager. So, manager. Orang-orang yang ada management tu ada yang bergaji lah kiranya. Oh, ya kan? Sebab yang under management ni, dia senang untuk dapat exposure ataupun brand deal dengan orang, dengan brand-brand kat luar lah. So diorang dapat gaji daripada management diorang lah. Tapi yang bagian tak ada management tu, aku rasa gaji diorang daripada paid review diorang buat je kot. So maksudnya macam mana nak masuk dalam management team tu? Kira macam mana tiba-tiba kau boleh masuk dalam company bawah management? Itu aku tak sure. Aku rasa
ada yang sendiri try cari management team, ataupun ada yang management team cari influencer tu. Kira dia tengok, oh dia, dia ni aktif dekat YouTube and ada boleh buat income pada company kita. So dia dia line contact rasanya lah. Aku pun tak tak pernah di contact dan tak pernah contact. Coming soon tu. Checker. Itu coming soon tu. YouTuber tu yang akan bayar dekat management. Kan? Sebab management cari dia? Macam tu ke? Dia dia macam ni lah. Lepas tu diorang ada buat contract. Dia macam studio studio rakaman lah. Diorang cari artis baru macam tu lah. Faham. Lepas tu nanti payment tu kira macam management akan ambil berapa persen, talent ambil berapa persen. Macam tu lah. Betul lah. Faham. Tak tahu, tak famous. Eh. Okay. Macam mana pula BCC pula? BCC. Okay, bagi aku dia ada dia orang buat sendiri, ada yang setengah untuk mencari buat sendiri team. Okay. Macam dia orang panggil recruit kawan-kawan menjadi manager, management semua. Dia orang jadikan sebagai satu team. So dia orang buat satu company, dia orang buat sendiri. So itulah dia punya brand, itulah dorang gaji dorang bagi sendiri untuk kawan-kawan dorang. So basically banyak macam tu lah. Dan separuh tadi macam saya cakap tadi, ada yang orang recruit. Sebenarnya benda tu betul, memang ada orang recruit. Macam contohnya kita ambil contoh lah, dorang popular, kita ambil orang yang famous tentang dalam YouTube ni, tentang makeup-makeup kan. Produk-produk yang makeup mesti akan recruit dan sponsor. So macam tu lah. Benda tu sama je. Oh, kalau macam streamer. Streamer macam BCC macam mana? Okay, macam streamer macam aku solo. Dia bukan solo tau. Dia solo. Dia bukan solo. Dia solo. Okay, aku solo. Okay, akulah producer, akulah editor, akulah. Aku buat semua benda. Akulah content. Kalau macam Cik Kemal ni macam mana? Cik Kemal buat Cik ni macam mana? Siapa editor, siapa ni? Kalau dalam Cikil punya team, kita orang sendiri yang edit, kita orang sendiri yang shoot, kita orang sendiri yang produce content lah. Cari idea semua sendiri lah, memang tak ada. Korang sendiri tapi, tu maksudnya orang, berapa orang? Sebab kita orang ada 3 orang dalam team. Okay. So, macam aku, yang biasanya aku lah edit video. Okay. Yang lagi tengah juga lah. Untuk seorang-seorang. Cik Kemal dia more pada hosting-hosting je. Dia macam co-host aku lah. Another one is Haris. Haris ni dia tukang cari konten-konten lah. Nama dia Haris mesti dia handsome kan? Dia single lah. Gagal-gagal tu. Gagal. Apa dia? Yang gagal-gagal tu. Korang ada tengok dekat YouTube. Member-member lah. So bilang-bilang macam mana? Korang bukan tempat of YouTube korang lah. Just kita orang invite lah. Zaman university macam jom buat video, kau nak join tak? Kau nak join tak? Macam tu lah. So dia apa join. Faham. Tapi bukan dalam company team YouTube lah, kiranya just ajak join lah macam tu ke? Ajak join je. Faham. Dia orang semuanya tak dibayar pun, tak digaji. Dia orang bila terjun lah kiranya. So equipment macam mana equipment? Sendiri-sendiri lah? Sendiri-sendiri. Macam aku memang aku sendiri ada kamera. Kita orang just pakai kamera. Tapi masa awal-awal buat channel tu, lampu kita orang buat sendiri. Semua benda DIY lah. Okay, contoh lampu tu macam ni kan? Contoh lampu tu. Pernah kita pakai lampu tu. Okay, macam yang pendek-pendek lain ni, yang macam korang kan, korang gagal, korang pernah sibuk tak nak tahu pasal gaji influencer ni? Best, kau jadi influencer ni kan? Tak, macam aturan kan? Menurut pengalaman aku tak cik. Apa pengalaman tu? Gaji influencer ni, dia tak tetap tau. Dia bukannya nak kata macam, okay aku memang monthly akan dapat sebulan RM2,500 macam tu. Tak, diorang buat projek. Kalau kata projek diorang tu, diorang kena cerita diorang influencer, diorang tak ada gaji yang gaji macam kita punya gaji kerja tau. Gaji makan, diorang makan just gaji based on viewers lah. Diorang, yes, viewers and contract lah of course kan. So benda tu jadi macam itu korang tak boleh nak jadikan tu sebagai career sebenarnya. Sebab benda tu the up and down lah senang cerita. Kau boleh naik yang gila-gila babi punya naik, tapi kau juga boleh jatuh ke bawah macam tu. Kita tak tahu sampai bila kau akan jadi influencer. Dia bukannya maksud
Lepas kau dah jadi influencer, selama-lamanya kau influencer. No, okay, no. Benda ni berubah mengikut zaman lah macam tu. Okay, faham. Situlah yang benda macam gaji ni dia tak boleh secure lah. Alright, macam Hanan pula macam mana? Kalau aku si Indun pula. Alamak, Indun pula kita di sini. Tak, lah. Kalau aku, point aku lebih kurang macam Tora je sebab dia bergantung kepada viewers. Lagi satu, kita bukannya akan selama-lamanya di peringkat umur tu. So tak selama jugalah kita punya viewers tu akan stay dengan kita. Okay, macam aku bagi contoh, simple sendiri. Kalau masa you dulu, kita ada fans-fans yang more tu lagu-lagu anime. Okay, kita makin, bila kita dah habis ni pula, kita dapat tengok kita punya fans tu dah ke arah lain sikit. Mungkin sebab kita dah bertukar corak. So memang kita punya viewers, kita punya follower tu memang takkan stay lah. So memang takkan fix pun kita punya gaji. Sebab sekarang ni kita peredaran zaman ke macam mana entah. Sebab dia ada certain timing yang orang suka. Cikgu pergi mana? Apa-apa teruskan. Apa-apa nenek cikgu tak ada. Alamak, dia hilang. Kena kembali. Alright. Okay, cikgu dah ada. Okay, korang janji ke baju sama colour ni? Okay, teruskan. Sekarang ni, aku lupa apa aku nak cakap. Okay, tapi aku ingat peredaran zaman. Okay, aku dah ingat dah. Macam kau kata yang contoh simple kan. Maksudnya dia ikut zilin. Trend lah. Trend-trend berbeza lah. Yeah, sekarang ni macam zaman sekarang orang tengah suka buat TikTok. Macam awal tahun dulu orang suka makeup gila semua kan. Naik semua. Pop-pop-pop-pop naik pasal makeup. Sekarang ni kalau kau perasan orang tengah suka ni. Kau bilik. Kau tak perasan macam dekor bilik je pop naik. Dekor bilik je pop naik. So benda tu macam edar mengikut zaman. So kalau seorang influencer tu nak kekal menjadi influencer, dia kena mengikut sekali zaman tu. Dia tak boleh stick kat. Dia kena pandai cari content. Yes, dia kena cari ya, content dia ada original content tak apa, tapi dia kena macam relatekan dengan trend sekarang. Contohnya macam apa latih challenge tu, latih challenge kan. Ingat tak Pak An? Dia buat latih challenge. Benda yang sama tapi berbeza cara dia tu. Yes, cara dia approach. Dia still ada idea dekat situ. Still fresh lah, even konsep yang sama, idea je lain. Yang cekemban dengan bisnes ni tak nak buat latih challenge ke? Mantap. Mana tahu korang kan nak influence orang, so mana tahu nak ikut peredaran TikTok punya. Dia macam ni, kalau cekemban cekil, asalkan kau selesa buat benda tu. Kalau kau tak selesa buat benda tu, jangan nak kejar pula. Oh, cakap okay, betul. Okay, kita masuk seterusnya lah. Cakap pasal kejar-mengejarnya kan. Korang ni yang lain-lain ni, adakah mengejar viewers, influencer-influencer ni, ataupun mengejar engagement daripada korang punya followers, subscriber tu? Macam mana? Macam korang menghasilkan something, korang adakah korang macam nak mengejar viewer atau subscriber follower lah? Kalau boleh kejar semualah. Aku boleh pun sikit. Kalau yang kejar tu habiskan kejar dia. Contohlah kalau macam someone lah kan. Kadang contohlah aku tak kisah pun, tak ada viewer tak apa, tapi asalkan aku enjoy buat benda tu. Betul, aku pun macam aku juga. Okey, bagi kita rasa okey. Tapi bagi kita itu kadang-kadang tak sama pemikiran kita. Kita buat berdasarkan minat. Tapi bila orang lain masuk tu, dia akan jadi macam ni betul ke join dia orang ni sebab minat. Dia akan kalau macam dulu lah apa aku cakap, belum tahu lah, mengarut dah ni. Ya, okay, macam okay, cekal dengan BCC macam tak? Jawab dia. BCC jawab dulu, dia tanya, jawab dulu, dia cakap gaduh. Awesome, siapa jawab dulu? Cekal tengah kumpul IT kan? Apa BCC? Tak dengar. Google jawapan lah tu. Google jawapan. Ni ada jawapan ke kat Google? Dia cakap apa ke? Tak dengar, kita bagi checker tu. Asyik, kau kena jawab ke?
Mula-mula kalau macam aku sendirilah, mula dia macam just minat je nak buat video kan. Mm-mm. Macam edit-edit, fun-fun, shooting dengan kawan-kawan. Mm. Tapi bila kau dah lama-lama buat benda ni, dia punya rasa tu macam lagi-lagi kalau korang punya viewer dah naik-naik. Pasal lama-lama macam okay, macam best je kalau buat view tinggi-tinggi ni. Dia kadang-kadang ada rasa macam tu lah. And bila tengok, bila hasil dia macam oh, view dia tak tinggi mana. Kadang-kadang ada rasa disappointed. Tapi tak adalah selalu pun. I mean, kita buat je just for fun je lah. Unless lah kalau orang tu memang dah dapat income daripada YouTube. And then aku rasa orang macam tu memang dia akan buat demi view lah, untuk dapatkan view. Kalau dia betul-betul dah secure dapat income dari YouTube. Okay, dia dah habis jawab tu. Dia dah habis jawab tu. Okay, dah. Daripada aku kan? Dah. Okay, daripada aku, benda ni kita jangan terkejar-kejar sangat pada viewer. Sebab kita buat benda kita suka, insyaAllah viewers akan ada lah. Biasanya semua yang popular-popular, YouTuber yang popular-popular daripada dulu, pada mula-mulanya diorang buat hanya suka-suka sahaja. Sebenarnya diorang buat sebab diorang minat. Kalau kau paksa, views takkan apa, dia diorang takkan suka benda tu sebab kau paksa benda tu. So bagi aku, kau kena buat, kau kejar apa, jangan kejar Popularity, viewers. Yang pasti kau buat sahaja. Tu macam kat dalam melodi buat tu, popularity. Betul lah, sebab viewers ni kadang-kadang dia tahu tau, orang yang buat konten tu dia fake ke, bukan orang buat konten, orang yang menyampaikan tu dia fake ke tak. Faham tak? Ada contoh tak? Contoh tak? Aku tengok YouTube kadang-kadang, dia ni macam lakukan tak lah, nampak sangat scripted. Sebut lah sikit. Jadi macam tak fresh tak idea dia. Okay, kita ambil. Jadi annoying tau. Daripada YouTuber yang terkenal di worldwide, iaitu PewDiePie. Dia buat, dia bermula daripada dia zaman college, dia buat hanya suka-suka. Tapi orang suka, dia minat, orang yang akan cari dia. So kita buat je benda yang kita suka. Okay, aku nak cakap sikit daripada aku punya live lah. Chat. Okay, daripada Tabihah Zulkifli. Tak payah cakap. Kalau cerita ke tak nak cerita ni? Aduh, susah lah macam ni. Okay, kalau influencer tu under well management, pandai cari banyak job, client or sponsor, so income diorang stay dan banyak mana engagement dia dengan public. So basically benda tu, selagi kau ada usaha untuk mencuba manage kau punya gaji, kau punya income, so benda tu akan stay je benda tu. So itu yang tadi punya lah kan, aku nak cakap ya. So maksudnya okay, itu je. Ini part of the, one of the marketing punya plan lah. Yes, betul. Marketing benda yang paling susah kan. Dia bukan tak susah. First kali untuk marketing, communication, the first thing, communication untuk business. Sebab aku daripada kecil aku dah berniaga, so aku dah tahu tentang communication dengan orang, business macam mana. So aku dah biasa dengan benda tu. So aku pun memang daripada kecil lagi dia pandai bercakap. Orang kata kalau Facebook tu kita dah ingat hang seorang je lahir-lahir bercakap. Okay. Okay, kan aku cakap tadi. Okay. Okay, sebelum tu, okay, nama aku kan BCC. Okay, BCC stand for Bacot Champion Generasi ke-12. Orang tanya, apa tu bacot? Bacot bermaksud orang yang nama banyak cakap. Bukan bacot, nama tempat lah. Bacot. Itu bakso. Itu bakso. Jauh ni bakso ke bacot. Kenapa tu stres tu? Bacot. Alright, okay, kita dari Indonesia. Okay, yang macam okay, masing-masing dah berhujah bersama sendiri pasal apa? Ada nak kejar viewers lah, ada nak kejar populariti lah, ada yang macam tak kisah pun, tak ada tu. So maksudnya kalau yang tak kisah tu, maybe dia macam aku, shock sendiri je aku buat video. Macam tak apa, tak ada orang pun tengok, aku okay je. Kesian ke. Oh, tak ada orang tengok, kena benda ria. Ya, okay, aku nak tengok. So, macam dia tiba-tiba datang orang. Satu lagi kalau orang yang buat fake review. Fake review? Ini tu lain. Fake review. Fake review. Kalau like dia maintain, okay, dalam sebulan dia kena dapatkan dalam
20 ke, maknanya dia fit kan every month 20-20 tu dia dapat fit. Kita jadikan benda tu as a fixed gaji. Aku rasa kan dia fit kan every month 20 orang untuk dia buat paid review. Itu pun dah dikira benda sebagai gaji. Benda tu pun gaji susah dia juga. Kejap. Tapi benda tu dia susah juga nak maintain. Dia pay arti ke? Jap. Nak maintain sebenarnya. Hanya. Semua sabar. MPP semua apa betul nak MPP. Tak rasa kan kita ni dah macam salah masuk point ni. Tiba-tiba masa pay review. Garut. Tak. Sekarang ni. Nak minum ke? Kau staff famous kan? Kau tu famous. Benda suka orang pemuda. Tapi kalau kau betul maintain kau punya viewers, kau tak boleh nak maintain kau punya engagement, kau tak boleh nak maintain kau punya apa nama tu? Ni relationship kau antara kau dengan yang bayang kau untuk buat peer review tu tak guna juga. Tak guna. Pengetahuan Tora adalah salah seorang yang buat bahasa isyarat orang cari kita. Dia buat pengumuman ya. Dia buat pergi syarat sini. Ah, macam tu. PM tepi. Itu salah seorang PM tepi. Alright, okay. Dia. Sekarang ni, okay. Oh, kenapa tu marah? Marah aku, cik. Dan kau tekan buat. Sampai siapa yang menang aku tu? Hei, minyak. Topik kita kedua adalah pasal top 5 best gaming untuk Jamal. BCC okey tak tu? Rota. Oh, teruskan. Tak, aku terkejut dengan BCC tu. Ya Allah, Dr. Ribu ni. Tak BCC. Kelakar modis tadi tu. Kenapa? Kenapa BCC? Okay, topik kedua kita adalah pasal top 5 best gaming untuk PC game dengan mobile game. Okay, bagi korang best, kita dah main banyak untuk macam gamers di streamer macam BCC, macam Pizza main game kan. So, korang rasa PC game apa yang paling best lah top 5 bagi korang? Untuk PC game eh? Rasa Pizza tengah main game tu. Tak kisahlah mobile ke PC ke. Cuba kita tanya Pizza. Pizza dari tadi senyap je. Tengah main game ke apa tu? Tu aku cakap dia tengah main game. Pizza diam. Pizza berak ya? Pizza berak ya? Diam je. Tu, game card tu. Pizza buat apa tu? Bagi dia buat apa tu? Kenapa aku malas sampai 4 kat situ? Tak apalah, kita teruskan. Kita teruskan. Sorry. Kalau PC game, so far yang aku pernah main tu lah. Game card tu. Apa solitaire ni? Itu main kat mana tu? Oh, game card tu. Okay. Allah lambat lah. Aku tak lahir lagi game tu. Sorry. Tak lahir lagi mahal. Kau budak-budak lagi mahal. Aku main dulu. Kita start siapa ni? Angkat tangan. Kita langsung Aku main PC game. Wow, perempuan je guys. Itu bukan yang flash macam main dekat flash tu ke? Yang ada macam kau buka flash kau ada game ular lah apa benda yang manusia dia lari tu. Aku buka kat Windows, kat dalam Windows PC aku tak tahu kan, dalam Windows tak ada flash. Hayalah tu. Okay. Alright, jangan checker sana. Macam aku tak main game. Habis kau main apa? Kita sama. Weh, buku lah weh. Kau ada masa ke? Kau ingat dia ada masa ke untuk sakit kepala tapi pasal game? Tak sepanjang ada, hidup aku, satu je game aku pernah habiskan. Apa dia? PS4. Angry Bird. Apa benda Angry Bird tu? Apa tadi?
Spider-Man kat PS4. Oh, itu je aku habiskan. Spider-Man. Oh, main PS lah. Oh, game baru tu tadi. Tadi kita orang pergi ni tau, pergi kedai game. Lepas tu aku tengok nombor satu, top one adalah Spider-Man. Game tu best ke? Asal aku pernah main juga. Tapi macam aku macam okay, terbang-terbang situ, terbang sini. Masa aku dah macam bosan. Dia depends lah. Kalau orang tu jenis suka game adventure, bagi dia okay lah kot. Macam aku yang suka game adventure. Tapi tu aku main. And aku suka game yang memang aku dah kenal karakter tu. Casual. Casual. Macam tu lah Spider-Man, Harry Potter. Spider-Man, Harry Potter? Tak lah. Tak boleh kaitkan Harry Potter dengan Spider-Man. Pantang kan. Dia penting tak walaupun sumpah dia lupa nama dia. Peter Parker minta maaf dia semua. Ya Allah, jauh ni Harry Potter. Spider-Man dan juga fans Harry Potter, dia orang tak bergabung mungkin. Okay. Kalau macam okay, si Jacker ni dia main konsol PS4, so dia menghabiskan game storyline dekat Spider-Man tu. Spider-Man. So macam Jacker pula. Jacker pun. Aku dah confused. BCC. Lelaki tak ada lelaki. Hah? Apa? Dia sih, kita nak cerita pasal mobile gaming. Pasal topik dia. Pasal game. So, dia tengah tahan gelak. Dia dekat pula. Okay. Top 5 lah, best gaming yang kau pernah main. Aku? Yang Candy Crush. Yelah, kau lah. Kecil okay. Top 5 bagi aku sekarang ni yang masih apa yang menjadi hot kan, CSGO. Tahu ke CSGO, Call of Duty tu. Eh, tahu lah CSGO. Dan Rainbow Six dengan Dead by Daylight pun sekarang ni popular. Dan game yang terbaru yang menjadi popular ramai, Valorant. Valorant, ya. Semua game-game tu FPS. Semua. Aku minat game-game FPS sebenarnya. Cuba tanya FPS tu. Ini kau punya try. Kepada korang perempuan FPS tahu adalah. Wei, aku tolak dengan Checker tak tahu apa cakap wei. Kami dengar ah. Tu baik explain. FPS tu apa? Aku dah nak hadam tapi tak boleh hadam. Okay, aku nak WhatsApp tak boleh. Kita bagi Carol cerita dulu. Nice explain. Bagi Carol explain dekat Carol. Bagi Carol, jangan kerja kau ini. Apa dia? Wei, BC nak explain. Kasihan dia. Okay. Bagi BC ni. Okay. Advance level first person shooter. So game ni tembak-tembak, biasanya tembak shooting game. Itulah dia stand for. So dah boleh cakap balik. Sama gelap. Okay, so first game shooter. Kau jangan ingat FPS 2 frame per second. First game shooter. So kalau macam Mobile Legend, kalau macam Mobile Legend, orang panggil MOBA pula. MOBA ni Nabi. Allah mak, dia tiba Hanabi pula dia ni. Sekejap aku tak main. Dia pakai Masman. Isi-isi masa tengah berzikir ya. Okay, macam Pizza. Pizza macam mana Pizza? Game apa best? Top 5 lagi decision aku. Top 5 Valorant. Okay. Yang keempat, CSGO. Kau ni sama Yang keempat CSGO. Yang ketiga Fortnite. Yang kedua Minecraft. Minecraft Dungeon yang baru tu. Yang pertama Osu. Game mahal ke apa? Tak tahulah. Aku tak tahu Osu tu apa tu. Osu je boleh tolong dengan korang punya aim, accuracy. Oh. Osu.
Dia pun sebut Osu. Tak benar doh. Apa benda tak? Ini Osu. Oh ya kan Osu ni. Osu. Eh aku menang sah. Kau menang. Alright. Okay macam okay. Macam korang semua dah beritahu gaming kan. Macam si Checker. Aku boleh macam tak aku cerita lagi. Alah aku terlupa kau. Terus silakan. Silakan si Cik Nohana ni. Aku gelak dulu, gelak. Ah, gelak dulu, gelak dulu bagi aku. Kau nak jadi apa? Gelak dulu. Tadi napa? Gelak aku tak main. Tapi tak lupa. Macam game tu bagi kat. Kan aku lupa. Game Solitaire. Solitaire. Eh apa yang game bomba? Tapi dulu kan, dulu aku pernah main GTA tau. GTA aku rosak lah. Serius ke? Tak ada aku nak main GTA dulu. Sebab ada sekarang aku main ni. Tapi aku pun main tapi tak tahu pun main langgar game GTA je lah. GTA lah sebab dah sehebat dah main juga. Gameboy lah. Tu je lah kot. Korang lah. Dia dah power mana pun. Betul je lah. Tak cukup lima. Guys, guys. Aku nak tanya korang ni guys. Aku nak tanya korang ni. Lantak piah aku nak tanya. Okay, tanya lah. Okay, kat korang gamers, korang suka main game PC ke korang suka main game mobile? Nama dia? Mobile. Okay, jawab. Susah lah soalan tu. Susah. Oh, dia macam, susah dia macam memilih pasangan hidup ke? Betul lah tu kot. Lagi susah daripada tu. Lagi susah daripada tu. Sebab dia dua benda yang berbeza ya. Macam tu. Dua benda yang berbeza. Dia macam ni nak selamatkan mak kau ke nak selamatkan awik kau macam tu lah. Obvious lah mak weh. Aduh. Okay lah. Aku jawab dulu. Aku jawab dulu. Kalau aku kan. Analogi tak jadi pun. Analogi. Faham. Kalau aku lah. Kalau aku lah aku akan pilih PC game pun. PC game. See lah. Kenapa? Bagi alasan. Alasan sebab aku boleh dia besar, skrin dia besar. No, satu skrin besar lah. Walaupun no tapi ya, skrin tu besar. Yang kedua macam banyak sikit dia punya platform game tu kau boleh main macam-macam kau nak. Ya, yeah, betul. Menang ke tak ni main? Of course menang, aduh. Yang kalah tu baliklah kalau besar-besar. Menang. Aku dah belum ke jadi. Ada permainan. Betul. Okay, Akmal macam mana, Akmal? Kalau aku pula buat masa sekarang ni aku mau tu PC game lah sebab dia more interactivity sebab satu lagi dia macam grafik dia lagi okay lah daripada dari phone kan. So macam lagi immersive lah macam tu lah. So aku pilih PC games. Lagi better. Cekin? Okay. Saya tak main game lah, dia main spider je. Dia main spider. Dia boleh konsol kot. Aku rasa sebab dia ada PS4, dia boleh konsol lah. Dia boleh konsol. Dia konsol yang macam ni tu eh. Ah betul tu. Ni macam mobile. Kan? Ah lebih kurang je. Dia sama macam remote. Dia ada controller. Ha. Aku tahu tu tapi tak main. Tak reti. Bishishi. Nah ya betul. Ya apa? Tak kenapa dia main cacat macam tu? Apa dia? Dia kan nak gelak dia kita ping. Tak. Checker tak main kat phone ke? Game yang aku ada kat phone just game yang tu isi masa je. Game contoh macam bodoh-bodoh. Contoh isi masa. Alah game-game yang uji minda lah pula. Oh. Takutlah. Takutlah kata. Sudoku. Sudoku tak ada kan? Aku macam ni aku tak boleh. Tak boleh terlalu fokus dekat satu benda tu terlalu lama. Sebab tu aku tak minat game. Oh. Kalau main game ni, dia kena stay fokus lama-lama kan. Tapi pelatuh okey je. Tu macam kau masuk keluar masuk keluar je lah. Ha, tak fokus pun. Tapi kau pun kena halau. Dia, tak apa. Engkau lah kau sendiri. Setiap orang berbeza. Okay, we should see. Gelak lu. Okay, bagi aku PC. Lagi ke? Tak ambil lagi. Aku akan pilih PC sebab banyak game lagi berbanding daripada mobile. Lepas tu platform yang besar. Lepas tu banyak idea yang kreatif.
Definitely. Bagi aku lah. Apa? Game kreatif. Okay, boleh. Idea yang kreatif maksud dia? Aku tak faham. Tu aku fikir ni apa yang kreatif ni bukan sama dengan idea. Kenapa sebenarnya kreatif tu? Basically, ada setengah game yang menggunakan IQ. Contohnya, Human Fall Flat kalau korang tahulah kan. Dia main IQ. Kreatif juga. Dia punya cara gameplay pun. Kalau ada main IQ. Maaf. Dan dan juga like, Handculator pun unit juga kita mengontrol. Mengontrol. Ini perkataan baru. Aku suka dia. Ini memadukan bahasa Melayu. Alhamdulillah. Mengontrol. Okay. Sebab dengan misi simple. Okay. Bagus ni. Dia tahu dia. Korang boleh review lah dekat YouTube. Handculator. Okay. Okay lah. Bukannya yang ni ke? Yang aku tengok yang survival punya tu, itu lain eh? Survival lain. Survival tu lebih more for VR. Kita tanya Kai lah, Kai. Kai, kalau Kai boleh aku. Kau jawab apa? Costa, set up dah penat takkan main mobile. Set up penat-penat main VR chat je. Senang yang pada setan. Okay, aku lah PC. Tapi aku dia ada green screen dia lagi. Aku pakai laptop lah. Laptop pun lebih kurang main game PC. Kebanyakan aku main game. Apa kau nak main ni, Kai? Aku dari dulu aku main paling aku main lama boleh Dragon Nest lah game tu. Buat tak Dragon Nest? Game tu online. Dia MMORPG. MMORPG. Tahu? Pernah dengar? Game tu dulu aku main memang lama dulu. Game apa tu? Dia tengah cerita lah tu. Dragon Nest. Apa lah? MMORPG. Apa maksud MMORPG? Aku tak faham. Aku rasa sikit MMORPG. Macam ni dia dah tengok. Dia game dia. Orang. Komen di bawah. Kedua Dota. Selalu main game Dota. Aku dengar Dota. Okay. Dota dia macam ML. Ya, macam ML. Sonoi, Peggy. Waktu ketiga, aku main GTA. Kita main sama-sama ke macam mana? Orang kita tak tak aku mati je kan? Ya Allah, seorang sembang sini, seorang sembang situ. Seorang duk macam tergelak-gelak lagi. Aku harap poin-poin tu adalah masa time kau sembang tu. Masuk topik kita. Okey, nak tambah. Tambah. Okey. Apa poin aku? Kenapa kalau suruh aku pilih PC ataupun mobile, aku akan pilih mobile. Sebab aku confused gila kalau main dengan PC. Sebab aku jenis orang yang straightforward thinking tau. Dekat keyboard, kau dah ada arrow tau, atas bawah kiri kanan. Tapi kenapa kau nak kena buat WA semua tu jadi arrow tau? Tenang. Macam aku tak pernah terfikir soalan tu. Agak.
Aku tak tahu dia macam mana kenapa dia guna AWST kan. Betul lah, tahu main je buang masa. Okey okey. Apalah tu aku poin aku lah. Pin aku kalau Aku nak jawab. Kalau macam PCM ni kan. Okey, kita tahu mouse kita pakai tangan kanan kan. Belah kanan. Tapi kan aku kidal. Bukan, tak, memang mouse kita letak belah kanan. Okey, lepas tu kalau kita pakai arrow ni, dia macam kacau tau. Dia kita punya tangan kiri ni, kita nak selesa lah kan. Kalau macam nak pegang yang arrow ni, dia macam cross lah kan. Dia cross badan kita. So jadi tak dia jadi macam tak selesa lah nak main. Tak. Aku fikir, aku faham benda tu. Kenapa tak bawa keyboard tu ke kiri sikit lagi? Bagi Soalan ni kan. Okey, BCC. Kau ingat tak aku pernah bincang dulu hari tu? Jadi macam kita ni pantau Pak Imam seluruh dunia lawan semua hantu. Ayo nak lama. So kau tak ada jawapan benda ni. Ada jawapan. Ini tak ada jawapan. Kalau kau fikir kau orang bodoh sakit aku tak. Tolah. Tak, soalan ni patutnya tanya dekat laptop Liza ni lah. Kenapa dia tak letak sini kan? Macam aku pun betul ke soalan ni macam soalan tu ada point, soalan tu ada point. Okay. Ha. Okay, untuk meredakan Rainbow sekarang ni. Okay, aku bagi tu. Korang pergi kat Google, korang tulis QWERTY. QWERT. Tak payahlah ajar. QWERTY. Okay, faham. Lepas tu jadi apa? Aku dah buat dah ni. Kita perasan dekat live chat BCC ada yang kata semua tak pernah terfikir soalan ni. Terima kasih kepada cikgu yang membuatkan kita semua berfikir. Dan dia kata soalan tu bagus. Tapi jawapan semua bongok. Soalan bagus. Jawapan dia macam bongok aku rasa. Ya Allah. Dah sekarang ni dekat sini yang pandai cikgu seorang ni tau. Kita orang gamer-gamer Malaysia dengan ini mengisytiharkan kami tak mampu jawab soalan itu. Ya betul. Oh, aku first time dengan soalan tu. Kau tahu tak? Aku pun terfikir sekarang. Aku fikir logik dia. Kau tak otak cekel kan? Dia macam berhubung antara satu sama lain tau. Tak berhubung sekarang. Cepat, Bagi-bagi kita perlu bertanya tentang benda tu sedangkan benda tu tak terjadi. Dia macam batu di, macam batu lah, dan tertipu depan mata. Kenapa kita nak tanya batu tu dia memang Analogi. Banyak sangat analogi dia tu. Dia berada di analogi. Dia sama dengan kepeng dengan mak nak keyboard dengan batu. Betul lho, aku tengok keyboard aku dari tadi. Aku macam terfikir kat macam aku sebagai gamer kan. Benda yang arrow ni aku tak pakai dah. Aku pakai WASD je tu asal eh. WASD. Kenapa fikir logik dia? Kenapa dia WASD? Kan? Sebab dia WADZ ke X ke, kenapa WASD? Dah. Okay. MPMP untuk senang kan. MPMP sekalian kita akan menutupkan perbincangan ini kepada yang komen-komen itu tak apalah nak komen, korang cubalah beritahu pendapat dengan ulasan korang sendiri. Yang ini soalan tak mampu, kami tak mampu jawab, kami pun tak tahu kami bodoh. Kami tak mesti tahu kami bodoh. Alright, untuk soalan yes. Kecuali Jekyll. Jekyll yang menghubungkan soalan-soalan itu. Alright. Jekyll di function sekarang ni. Alright, Khairul. Okay, untuk topik seterusnya pula. Topik seterusnya ni. Kita tak jawab soalan tadi, sorry. Apa dia? Teruskanlah. Teruskanlah, ceritalah.
menarik. Kita kat sini ada 3 YouTube channel. Cekal. Okay. Cekal. Cekemal. Cekel lah, cekel. Elok-elok namanya. Dan Simple Production. Siapa tadi? Yang kedua, yang kedua apa? PCC 12. PCC 12. Awak 12 weh? Kaya dia. Kenapa PCC 12? ST12. Generasi, generasi. Oh, okay. Alright, okay. Lepas tu dia tak boleh gimana bodoh sangat. Dan bila nak gimana? Nak buat konten dekat YouTube. Ha. Sejak bila tu minat? Aku nak ada mama. Oh. Wait, pening nanti. Sekejap, aku tak faham soalan Khairul. Ha. Aku tak dengar apa-apa dia cakap. Tua-tua dia suara robot. Yang jenis mana tu? Mudah saya cakap macam ni. Aduh. Apa ni? Mana aku tahu aku cuma ikan. Kai. Teruskan zaman. Kai, Kai. Okey, okey, okey. Kai, aku. Okey, okey, dah. Okey, dah, okey dah. Okey, okey. Cakap balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, Kai. Kau boleh guna bahasa isyarat. Dah. Kita kat sini ada 3 YouTube channel. So, daripada mana datangnya idea? Hello. Dengar, kau cakap je. Dengar, kau cakap je. Dengar. Weh. Kai, kau cakap je. Dengar. Dengar. Okay, sabar. Dia bunyi. Okay. Apa gila? Okay. 3 YouTube channel. Aku cepat ni. Aku tak harap ni. 3 YouTube channel. Daripada mana datangnya idea bila start buat YouTube ni. So macam mana dapat idea lah. Cerita. Okay, BCC? Okay. Kita start BCC lah, BCC. Okay, sebenarnya aku, inspirasi aku adalah daripada Kami Golek. Okay, aku akan cakap. Okay, Kami Golek. Okay. Pun dia daripada YouTube, aku inspirasikan dia. Okay. Kami Golek, Josh Dab, ni YouTuber juga. Luna Mia. Banyaklah YouTuber-YouTuber lain inspirasi diorang main game. Game yang paling aku suka dalam main adalah VRChat. VRChat game macam communication tapi menggunakan unik dia adalah unik dia macam ada avatar sendiri. Maknanya kau boleh guna avatar apa yang kau nak. Lepas tu kau boleh bercakap dengan orang tu, komunikasi dengan orang tu dengan menggunakan avatar tu. Dan ada world yang orang buat, ada yang kau buat, kau boleh buat world tapi menggunakan Unity adalah cara-cara dia. So itu bagi aku, daripada situlah aku kenal apa kru-kru dekat sini. So bagi aku memang satu inspiration daripada YouTuber-YouTuber yang dah popular sekarang dan membangkit. So bagi aku, aku pun nak mencuba macam diorang juga kan, macam mana diorang boleh sukses. So aku pun pernah jumpa dengan diorang, so dia cerita macam mana diorang boleh sukses apa benda semua. Sebenarnya diorang sukses daripada benda diorang buat awal-awal. Sebab benda ni benda diorang suka. Daripada dulu, zaman dulu dah memang ada orang yang nama gamers. Gamers ni orang yang suka game. So cuma kita tak display, sebab tu terciptanya YouTubers untuk display. Okay, dah tu je aku nak cakap. Dah, itu macam semua tengah fokus dengan lecture sekarang ni. Sebab aku cuba untuk tak siap kotak lagi, dia tak berhenti gerak. Aku tengah fikir soalan cekal tadi tu, aku tengah fikir. Okay, dia siap Google lah. Dia jawab dah. Orang memang IQ tinggi gini. Okay, cekal. Okay, untuk cekal-cekal, start buat YouTube, aktif 2018. Tak adalah aktif mana pun, tapi before kita final exam tu, kita upload banyak video lah. Nak kata inspirasi kita orang daripada YouTuber luar negara, FBE, Fine Brothers Entertainment. Oh, okay, tahu. Kan diorang punya YouTube channel kan, diorang macam kumpulkan ramai gila orang and ada video reaction, ada video teka lagu. Kat situ aku come out with idea untuk buat video teka lagu kat channel aku. Macam tu. And then
kenapa aku buat? Sebab kita orang study dekat tempat kat luar negara. So community orang Melayu tu tak ramai tau kat tempat kita orang tu. So untuk aktifkan aktiviti untuk berkumpul ramai-ramai, so aku plan untuk buat satu benda yang ramai orang boleh join. So boleh create memories. Benda tu lah, itu yang buat aku kenapa create YouTube channel ni lah. Macam okay. Sekarang ni lah kita tengah create memory juga ni. Mana tadi try dia kan? Itu pick up line ke? Orang marah tu. Aduh, aku pedikan. Pick up line ke tu? Alright, kalau macam okay, kita nak jawab sekali ke Simple Production ni macam mana? Nak agak tahu. Okay, macam aku dengan Hanan ada orang lama dalam Simple Production. Kita orang starting Ogos 2016 di mana kita orang bernaik bersama Haikal Trolala. Ini ada Haikal Liam daripada ML Studio and Kambing Golek. Kita orang starting tahun 2016 and then kita orang time tu memang sama-sama support each other. Lepas tu and then kita dalam masa sama gak time tu Julai kot aku Tinker Studio pun baru create channel YouTube and then dia orang notice kita punya video juga, notice video kami golek, notice video and then other YouTubers and kita orang naik slow-slow and then banyak video hit pasal Logat Pahang satu and then satu lagi adalah cover Japan ke Melayu. Memang dapat sambutan pada 1 hingga 2 tahun permulaan tu macam view atas 1000 lah. And then sekarang kita slow balik sebab the consistent of video and content. Walaupun kita orang prepare content awal-awal, masa ni kita ada ramai team sekarang ni. Kita ada ramai team dalam 30 orang lah. Kita ada team Penang, kita ada team KL dengan Putrajaya. So yang base kat Penang hari tu, diorang dah memang dah buat content apa semua. Cuma the engagement tu tak ada. Engagement dengan viewer lah. Tak tahulah sama ada kesilapan tentang daripada kita orang ataupun content ataupun memang kita orang tak layak berada di YouTube. Tapi macam kita orang nak stop YouTube pun sekarang susah. Bukan susah, tak boleh stop sebab kita orang dah separuh jalan. Kita orang dah pernah masuk awal ni hari tu. Terima kasih Checker tolong. Kita orang masuk dalam Haikal Trolala punya review, diorang punya Simple Production. Lepas tu time tu hit kejap lah. Masa masuk awal ni dengan tu hit kejap, lepas tu turun balik, down balik. So sebab macam tak ada pun sepanjang kat awal ni tu dia kita orang stop. Ah yes, kita orang banyak subscriber lari. Ya, yeah, subscriber lari sebab tak ada apa tak ada konten langsung. Ya, yeah, konten langsung. And memang susah lah sekarang ni. Kita orang still struggle untuk still struggle untuk mencari viewer lah. Macam tadi kita bincang first topic tadi tu kan. Thank you Tabi Bazukifli, dia cakap keep it up Simple Production. Alright, tapi tak apa. Nanti kita maybe mungkin kita orang akan start daripada bawah balik. Kita orang akan baiki konten-konten kita orang balik. Kita orang akan buat untuk menarik lagi viewers lah. Maybe kita satu hari nanti boleh lawan. Bukan lawan lah, kita boleh sama taraf bersama Start Production and others YouTubers. Bersama dengan Checker dan BCC dan Pizza. Amin. Doa-doakanlah kita berjaya. So itulah struggle kita orang yang YouTubers tak beberapa famous ni. Mungkin lepas ni aku dengan Tora akan jadi host. Bukan, jangan cakap tak famous. Makin menaik, masih nak menaik. Ya, betul. Ya. Terima kasih BCC ya. So untuk kepengetahuan semualah, jangan lupalah. Korang jangan cepat impress dengan YouTuber seluruh negara tau. Macam tiba-tiba Korea tu boleh cakap Melayu. Aku agak macam sedih sikit lah bila orang Malaysia sangat impress bila someone daripada outside cakap Melayu dan curi kita punya viewers itu lah. Padahal dekat negara diorang tak famous pun. Diorang macam tak tahu pun. Contohlah BLIMEY tu. BLIMEY tu ada someone tahu kot. Diorang test produk Malaysia apa semua. And orang Malaysia padahal tak ada pun nampak komen-komen orang Korea sendiri. Ini macam ni ejaan dia tadi? BLIMEY. Tak apa, cakap. Kita tak boleh cakap orang juga. Sebab itu content diorang. Itu target audience diorang. Macam sebab diorang yang planning. Macam even cikil-cikil video pun target Malaysia. Tapi bila kita buat video reaction K-pop, dapat je viewers daripada Indonesia, Singapore. Ya, betul. So dia masing-masing punya plan lah. Channel. Tapi itulah aku rasa macam yang YouTubers tu pun maybe tak planning benda tu. Jom buat suka-suka. So orang Malaysia pun impress kan. Maybe lah. Ya. Yeah. Aku perasan ke selama ni memang macam orang Malaysia ni kan pun macam mana nak cakap dia, macam easily attracted to
the person yang buat video yang relate to Malaysia tau. Yeah, Malaysia yeah. thinking macam makanan buat Malaysia ke, you know how to speak in Malay, or maybe macam experience dia masa dekat dia dekat Malaysia ke apa ke, benda tu macam entahlah, aku rasa macam I'm from Malaysian, so aku rasa benda tu macam apa nak kata, excited satu lagi ni macam bangga sebab orang pandang Malaysia ni bukan jikai, maksud aku itulah. Aku sebab tu pun one of the reason kenapa orang Malaysia ni sebenarnya tengok video-video yang blik ada kena dengan Malaysia. Tapi kau perasan tak dia orang kalau benda tak baik pasal Malaysia, semua netizen Malaysia ni akan bang kat dia orang tau. Dia orang kena fake, aku tak tahulah dia orang fake ke apa, tapi dia memang kena puji Malaysia baru dia orang punya view naik. Baru ramai sangat yang follow dia orang. Itulah dia orang dah nak ada orang ambil kesempatan ke apa, tapi benda tu memang kualitinya di Malaysia sekarang ni. Viewers from Malaysia suka benda-benda macam tu. Faham? Including me. Faham. Okay, krik-krik. Jadi berbulan nanti aku boleh sound effect ya. Krik-krik-krik-krik-krik. Semua orang dengar. Pizza baik diam hari ni. Pizza ada apa-apa cakap ke Pizza? Pizza kenapa macam interested lagi? Ya guys, aku. Okay guys, apa yang nak yang apa yang ada tulisan activate Windows tu. Ni boleh save game, aku dah menang banyak Windows. Dia cerita apa ni? Apa ni? Dia cerita apa? Celebrate. Dia mahal. Celebrate. Dia beberapa ke berapa. Lagi ketuk lah. Apa yang nak buat giveaway Windows? Oh, giveaway Windows. Giveaway Windows. Okay. Tak mati dengan aku ke? Aku pelik tu. Tak tahu? Okay, Karol. Carol? Ha? Apa aku dah hang? Kau hang ke? Kan kau ada aku apa? Aku tengah busy tu. MK bagi Ultra. Bagi apa tiba-tiba bagi MK kau Ultra. MK Ultra. Aku benar. Bagi aku impress lah yang nak buat YouTube ni. Bukanlah senang bila aku join. Apa ni? Kenapa gelap ni lah? Aku salah cakap lah. Aku dah hang. Kenapa? Tak, jam masa korang je gelap masalah dia. Aku pun tak tahu kenapa. Tak, aku macam kat live chat VCC ni. Lepas you quickly kata Pizza nganjing VCC tu pasal activate Windows. Apa? Aku tak faham. Oh, iya ke? Tak apa, tak apa. Kita teruskan. Bodoh lah VCC. Pizza, relax VCC. Okay, next. Kita dah lebih masa dah ni. Aku rasa hari ni. Alright. Alright, the last topic is tiba-tiba kita dalam konteks apa yang lelaki mahu tentang perempuan. Kita dalam konteks hiburan atas talian, tiba-tiba apa yang lelaki mahu tentang perempuan? Apa? Oh. Saya nak tanya pada tetamu-tetamu hiburan. Tetamu hiburan pun. Tetamu-tetamu kita hari ni. Okay. Aku nak tanyalah. Apa yang lelaki... Kenapa aku tanya perempuan pada aku lelaki? Sekejap. Apa yang lelaki mahu tentang perempuan? Nak tahu pasal apa? Mahu siapa? Tahu. Sorry. saya bukan lelaki. Sorry. Teruskan. Cakaplah apa benda yang korang nak pasal kita orang perempuan ni, dan kita orang yang perempuan akan membahas benda tu. Silakan. Oh. Okay, saya dengan soalan anda. Soalan jawapan. Busy? Semua tak tanya dah. Takut tu. Busy? Ya, dan sekarang ni. Ada aku. Okay, soalan ni apa? Kau nak apa? Dah. Apa yang aku nak? Perempuan tu apa? Yang malu-malu pasal poin. Sila lah. Okay. Ni orang like okay, ni kan pasal topik relationship kan. Okay, photos dan single tu sebenarnya korang nak perempuan yang macam mana? Yeah. Dia like suka yang yang pendiam ke, yang jenis tak suka make up ke, kurus ke, chubby ke, tak kisahlah dari segi fizikal ke. Macam mana yang korang nak?
Okay. Ayah bos juga. Bisnis ni. Aku punya ni. Aku dulu ni. Apa tanya apa ni? Aku ni. Jangan tanya moderator. Jangan tanya moderator. Kita tanya kode yang jawab jemputan juga. Kasih. Oleh bisnis ni dulu lah bisnis. Masuk. Okey lah. Aku suka perempuan yang apa? Perempuan kata yang matang tau. Yang matang. Yang tak lalu buat kecoh. Lepas tu Jajajajajajaj. Bisa si mana ada girlfriend tau? Kau nak kahwin? Single lagi. Okay. Patutlah single. Jangan cakap orang yang copu sama tau. Tapi aku tak pilih, dia pilih. Dengarlah dulu tadi kau tanya. Teruskan. Cepatlah bisnis single. Okay, bisnis single. Ini aku macam mana? Aku je lah. Aku punya je. Okay. Dah habis. Dua je bisnis single ni. Matang. Orang tak pakai kecoh. Okay, like tak kecoh. Bagus lelaki macam ni. Okay, pada yang lebih pencam. Tapi dia matang. Alright, next. So, check. Hai. Aku tak tahu lah, tapi aku tak ada terlalu memilih pun. Dia bagi aku, kalau orang tu jenis, perempuan tu jenis yang macam happy go lucky ke, adventurous, itu aku minat macam tu lah kot. Tapi biasanya kalau produk-produk luar negara ni tambah-tambah IG kan, selesai. Dia macam Tony Rogers ke dia? Aku buatan Malaysia. Oh, buatan. Buatan Malaysia tu. Dia masih berapa Malaysia. Kita tengok mangsa seterusnya. Okay, mangsa seterusnya adalah Jamal. Iza. Sebab kita orang perempuan je masuk. Iza paling muda sekali. Kita dah tahu Iza punya taste. Kau jangan tanya dia. Jangan hasut dia bercinta. Jangan, kan dia kena pergi. Boleh je. Cerita Iza. Okay, pinta macam mana. Jangan budak-budak main TikTok. Okay, siapa yang satu sekolah dengan Iza? Siapa nama dia? Iza. Siapa yang satu sekolah dengan Iza? Secret benda ni secret. Jangan bagi tahu cikgu. Okay, cerita lah. Apa perempuan, ciri-ciri perempuan yang Iza nak? Sekali aku kisah perempuan tu cantik ke buruk ke. Buruk kan? Aku kisah dua benda ni. Apa dia tu? Ingat dia kan yang buruk. Tak cakap gurau je. Alah-alah, okay. Yang pertama, dia bukan mata duitan. Wah. Okay, yang kedua bukan makeup. Yang kedua, buat aku makanan yang paling sedap di dunia dan di akhirat. Makan. Ikan pun sebuah. Wei, betul lah dua ciri-ciri ni. Ah, betul lah tu. Kenapa? Akmal. Lepas tu dah lah bagi jawapan yang sangat-sangat simple. Tak benda tu, aku stress. Nama pun simple production. Betul, kita tahu simple production dah safe play. Tak ada. Simple kan. Alright, kau Akmal nak sebut cekel juga tu diri. Kalau aku... Mak tak nak kalah, mana ada apa ciri dia? Aku suka ciri-ciri yang memahami lah, dia faham kita macam contoh kalau kita busy, dia faham lah kita busy kan. Dan dia tak kacau lah, dia ada private space lah, kita ada macam ruang untuk kita bukan dia contoh kita nak main game, nak pergi keluar dengan kawan-kawan. So kita macam dia faham lah benda tu. Aku rasa tu je kot yang paling penting lah. Dia faham lah benda-benda macam tu kan. Kau understand each other lah. Kita kalau macam tu malam ni dia macam nak ajak on the phone. Lepas tu tiba-tiba nak buat podcast ke ataupun main game, dia tak penting pun. Dia macam itu ikut
ikut ni lah, ikut lelaki tu lah. Tapi kalau macam podcast, macam benda-benda tu, dia macam oh okay takpe, saya faham lah macam tu ha. So itulah aku punya ciri-ciri perempuan. Kepada girlfriend Akmal, terima kasih banyak kerana memahami. So, ingat nama girlfriend nama apa tapi ni. So, wanita-wanita di luar sana, wanita-wanita di luar sana, aku terlupa tu, Khairul. Ha? Khairul tak cerita pun. Khairul lah lagi. Apa dia Jamal? Aku lah, kalau ciri-ciri lah. Ha. Aku macam kemas. Yang paling penting memahami lah. Okay, kalau gaduh, aku tak suka lah. Tak sama kan. Macam aku, kalau bab-bab gaduh ni kan, kalau benda yang kecil, aku tak suka yang benda yang dia pak-pakkan lagi tau perempuan ni. Oh, dia tak suka besar-besarkan masalah lah. Contohnya kalau contohnya benda dia dalam kecil dia. Lepas tu tiba-tiba dia merajuk. Jangan. Kalau macam tak serius. Ini siapa dah tu? Aku tak faham kenapa dia orang gelak tu. Aku tak faham. Dia baca komen kat live chat tu. Dia macam dia merajuk ke. Lepas tu dia salahkan kita lagi kan. Dia ungkit ke salah. Kompon sentiasa betul yang hampa lah salah. Salah seorang lelaki. Mana macam tu? Tiga-tiga semua. Aku mana nak cakap lagi. Tiga-tiga. Okay. Korang kena tahu. Korang dah pilih perempuan tu. Lepas tu kena accept je lah perempuan tu cakap apa. Masa nak ketik-ketik sangat. Haa tu cakap. Kena macam ni dah. Kena faham ke? Perempuan tu pilih lelaki tu. Perempuan tu kena faham lelaki tu juga. Betul. Ha kau buat apa otak-otak dekat mana dah berhubung yang try perempuan tu. Tanya siapa yang start cari siapa. Ha siapa yang start cari siapa. Habis kalau perempuan start cari lelaki macam mana. Kalau perempuan cari lelaki macam mana. Aku diam. Aku dah tengok apa sekarang. Aku diam. Oh macam cabar. Okay, soalan ni sama juga macam soalan AWSD tadi, kita tak jawab. Itu kesimpulan saya. Tak. Sekarang ni korang cari perempuan yang macam mana? Macam okay, korang dah jawab yang korang nak cari perempuan yang macam tu kan? Dah jawab dah. Tak dapat perempuan yang macam yang korang nak tu. Terima ke? Kira macam contoh macam, perempuan ni cantik ya, tak. Tapi dia tak understanding. Tapi dia cantik. Aku macam tu juga. Korang rasa pilih kecantikan ke attitude dia? Personality. Of course, attitude. Personality. Attitude lah. Nampak aku. Tak, keyword dia aku rasa kesepahaman dua-dua orang. Tu je. Betul, setuju. Tak perlu kot. Personality ke cantik ke, aku rasa kalau dia sefahaman, itulah jodoh dia. Okay, kenapa kau single? Ana cemburu sendiri ke? Ana cemburu sendiri ke? Ana ni ke pencemen? Sekarang ni kita bertanya kepada lelaki. Cemen. Kita menjawab. Cemen. Betul juga. Jangan tutup. Kita menjawab. Okay. So kenapa BCC, kenapa kau single? Kenapa kau single? Mall, kenapa kau single? Akmal tak single. Pizza? Akmal tak single. Sebab tak ada kesepahaman lagi. Macam tu. Okay. Jawapan sih. Tak apa single sebab ada budak-budak lagi. So tak apa. Empat orang ni yang besar ni. Hal kau single? Ada jodoh. Tak, kau punya requirement tu dua je pun. Kenapa single? Kita dah kena hantar resume. Taklah, kalau aku kan, kalau aku kenapa single? Ya. Kalau aku kenapa single? Aku busy. Macam dia seorang busy. Yelah, empat orang single. Empat orang busy. Apa tu? Orang busy jadi YouTuber. Bukan tak busy, YouTuber. Kita nak jadi YouTubers. Kita jadi streamer. Kita nak main game. That's why busy. Sorry lah. Lepas tu kahwin lah. Gamer-gamer memang lah. Single biasa lah tu. Tak apa, aku kahwin dekat The Sim je lah. The Sim? Boleh je. Aku datang dekat The Sim nanti aku kahwin. Yang lain tak jawab lagi soalan. Yang lain jawab soalan sekarang. Dia lari. Tak boleh, dia gelak je. Masa dia gelak. Cekal.
Cukup lah reason aku single dah cukup. Itu je, tahu tu je saya nak tahu lebih-lebih. Aku tak dibayar untuk buat ni. Aku dengan korang akan bagi conclusion lah untuk korang selaku perempuan. Aku tak cakap selaku aku perempuan. Tapi selaku aku tak cakap aku wakil perempuan. Okay. Aku nak jawab apa soalan ni lah. Bagaimana korang dah bagi ciri-ciri. Okay, personally bagi aku, apa yang aku nampak sekeliling aku sendiri lah, mesti perempuan ni memang tak memilih. Kalau korang perasan betul-betul dekat Twitter ke apa pun, perempuan tu mesti cantik gila. Tapi lelaki paling ni. Okay, walaupun dia tak memilih, tapi lelaki tu mesti bukan tebal, betul tak? Tebal. Muka tebal. Ha, tebal. Eh, perempuan tu tebal lu, aku malu. Ni tak setuju pun aku ni. Tak setuju pun aku ni. Okay, Tora nak cakap? Selaku wanita-wanita. Selaku wanita-wanita di sana. Aku tak tahu nak cakap apa sebab benda ni macam susah gila nak cakap. Dia subjektif tau. Dia sama soalan tu, AWSD tadi. Betul? Tak, yang tu kau boleh figure out kau punya jawapan. Ya. Perasaan okay, tak boleh. Okay, BCC nak tanya. Dia nak habis. Anak apa satu? Kau tadi dah berlanjut tau. Sebenarnya dah kurupas. Okay. Kau apa dia ni? Okay, apa yang kita alright, itulah tu. Apa yang kita boleh simpulkan di sini macam first pasal hiburan atas salian ni lah. Pasal influencer media sosial, pasal top 5 best gaming, and pasal kita orang punya account channel. And then last kali soalan yang hiburan juga bagi lelaki adalah apa yang lelaki mahu tentang perempuan itu adalah hiburan pada kami. So apa yang kita simpulkan kat sini, aku nak Okay, kita cakap. Alright, aku tak tahu nak simpulkan macam mana benda ni. Okay, sebelum ni apa topik podcast kita semua ada connection tau. Tiba-tiba hari ni dia macam dia graf dia naik gelombang pertama COVID, turun gelombang kedua COVID, gelombang ketiga COVID. Jadi itulah tu, itu adalah analogi ya Pak kata. Mana? Analogi. Oh, okay. Okay. Okay, macam aku tu dah punya tenaga mas. Alright, okay, aku nak tutup. Wait, gelak saja dah setengah jam. Okay, apa aku nak cakap kat sini, aku tak tahu nak cakap apa. Aku tolong tampak aku. Aku rasa conclusion dia tak adalah lelaki apa. Kita semua ada ciri-ciri tersendiri yang kita boleh pilih. So pandai-pandai lah cari. Ada girlfriend sama tu lah. Jawapan yang menyenangkan. Jawapan yang menyenangkan benda ni. Get out of the table. Apa ni? Kau dah kenapa? Oi, bisik-bisik. Sekali lagi. Aku rasa kita tak ada kesimpulan kat sini. Semua soalan tergantung. Betul. Semua jawapan kita tergantung. Aku tak tahu kenapa. Aku rasa topik yang macam susah. And aku rasa daripada first, aku tak nak jawab banyak benda. Sama dengan aku eh. Aduh, aku rasa macam aku tak ada point hari ni. Ah, betul. Adalah pointer pasal gaji. Adalah. Sebab yang game pun tak main game. Ya. Main judi pula. Yang nombor 4 tu pun yang pasal perempuan tu pun aku tak ada jawab. Aduh. Ini kalah cerita kita pasal Illuminati dengan Freemason. Saya sumpah akan susah. Tak berat. Tapi perempuan ni complicated sebenarnya. Kalau kau nak tahu perempuan ni macam mana, kau tengok kita orang ni sekarang ni. Pening. Serabai. Serabut. Lepas tu single juga. Okay. Alright, untuk viewers di luar sana, terima kasih kerana menonton podcast kami. Terima kasih juga pada Cekel, BCC, and Iza, and Hanan, and Tora. Dan terima kasihlah sebab menonton. Walaupun kita tak ada jawapan, tapi kita ada point ya kat sini. Kita jawapan, kita ada point. Korang bolehlah sembang lebih lanjut. Korang tanyalah lagi-lagi pasal AWSD. Lepas tu apa lagi mahu tentang perempuan. And then korang jangan sibuk nak tahu gaji YouTuber. Jangan sibuk-sibuk nak buka social blade membanding-bandingkan gaji anda bersama gaji kami. Sebab kami buat sebab passion. Rata-rata buat sebab minat lah. Buat ada passion. And then ada percaya akan datang punya rezeki. And Tidak.
So guys, hari ni saya juga tunggulah podcast minggu depan. Mungkin ada lagi topi-topi yang hangit pula, hangat, yang korang ingin berbincangkan. Korang boleh komen di bawah, agak-agak komen. Dan siapa korang nak jemput pun korang jangan boleh. Jangan masak apa-apa. Yes, ni. Jangan masak apa-apa. Bagi tajuk. Okay, apa-apa bagi tajuk. Apa-apa pun, jangan lupa subscribe channel apa? Cikemel Cikel dan betul. Channel BCC12 dan Tatsuo Pizza dan Simple Production. Dan Simple Production. Dan rasanya itu saja podcast kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Salam. Bye. Bye.